membantu di lokasi-lokasi yang biasanya masih membutuhkan dan sulit dikasih. Bahwa di setiap bencana ini kita tidak butuh supermarket. Kemudian juga masih ada beberapa jembatan putus sehingga tidak bisa melintasi. Jadi yang itu bukan masalah. Yang penting kita bisa melayani mereka dengan lebih baik. Yang lebih penting kalau kita mau tetap ingin bisa membantu adalah menjaga diri kita. Dan nanti sambil assessment khususnya dari teman-teman negara, bisa assessment di sana. Teman-teman yang gambar YouTube. Gambarnya apa? Tetap mundur sih berarti. Gua pira lek? Ya, orang sih dekat ya. Tas, nanti sesuai dengan orangnya. Tas. Lebih. Seharusnya kalau di dulu 5 orang, kita bayar 2. Kita kan jadi 13 sampai 2. 13 orangnya. 13. Sampai 5. Iya, bang. Kalau misalnya 4. Kita yang ada di Lumajang sebanyak 11 personil dengan 3 mobil, yaitu 1 ambulan, 1 double cabin, dan 1 mobil angkut, di mana kami terdiri dari 1 dokter, 1 apoteker, 2 perawat, kemudian 3 relawan dan 1 dosen di Akademi Teknologi Politeknik Abara. Kemudian kami juga membawa koordinator dan tim data dan informasi. Jadi semuanya 11, di mana nanti kami akan koordinasi seperti biasa setelah koordinasi dengan PMI pusat dan PMI provinsi, karena ini lintas provinsi, kami sudah koordinasi dengan PMI Lumajang. Begitu nanti sampai di Lumajang, kami akan segera berkoordinasi untuk penempatannya di mana, karena kami seperti biasa PMI Solo selalu mencari tempat-tempat yang belum terbantu walaupun cukup sulit bedanya. Karena biasanya mereka yang datang awal kan sudah dapat di tempat-tempat yang gampang terjangkau. Nah, inilah yang biasa kami lakukan. Dan kali ini kami bersama-sama dengan Rumah Sakit UNS, di mana RSUD UNS memberangkatkan 1 tim dokter dan perawat, 2 orang dan driver dengan 1 mobil double cabin. Bantuan yang kami bawa kali ini adalah masker medis sebanyak 1.400, masker 1.300, masker kain 3.400, kemudian ada 200 selimut, ada biskuit, dan tentunya obat-obatan. Oksigen, Pak? Oksigen, ya. Dan tabung oksigen, karena kemarin kami dengar di beberapa media, di sana agak membutuhkan tabung oksigen. Karena setelah kena tabung. Kami akan berangkatkan selama seminggu, karena pertama adalah backup untuk kesehatan, kemudian yang sebagian adalah assessment, sehingga nanti kalau memang masih diperlukan bantuan, seminggu kemudian kami akan kirimkan gelombang kedua atau yang kedua, tim yang kedua, berikut kebutuhan-kebutuhan yang sudah di-assessment oleh yang pertama. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.